curi barang customer, curi barang customer. JNT, kau tak ada jaga dengan customer kau, ha? Kau tak ada tiga, jaga staff kau. Seorang gadis yang juga peniaga online meluahkan rasa tidak puas hatinya terhadap pekerja JNT yang dikatakan tidak amanah dalam menjalankan tugas. Video aku ni untuk GNT. Dengar baik-baik eh. Aku post barang customer aku dari 11 hari bulan. Tak sampai-sampai. Tiba-tiba sampai hari ni, customer aku cakap, dapat bungkusan hitam, bajunya kurang. Siapa lagi curi kalau bukan staff GNT? Siapa lagi kalau bukan mencuri? Siapa lagi? Aku tak faham eh. GNT, kau tak bayar gaji pekerja kau ke? Kenapa staff kau mencuri? So nak salahkan siapa staff kau? Nak cari siapa dapat? Siapa staff kau yang mencuri? Kenapa nak kena curi? Kau bayangkan eh, aku post ke Kelang. Kenapa Kelang berjalan sampai ke Shah Alam? Kenapa sampai ke Bukit Raja? Lama gila kasama aku tunggu baju tu. Lambat-lambat sampai tiba-tiba kena curi. Oh, memang betul. Selama ni memang dapat banyak laporan staff JNT pencuri. Staff JNT pencuri. Staff JNT pencuri baju. Staff curi. Staff JNT semua pencuri, pencuri, pencuri. Aku tak tahu siapa yang pencuri ni, tapi pastikan video aku ni sampai dekat si pencuri tu. Aku cuma cakap, mak bapak kau memang hajar kau, memang didik kau daripada kecil sampai besar jadi pencuri ke? Ke mak bapak kau ni daripada lahir, daripada nenek moyang kau keturunan pencuri? Aku memang sakit hati, aku memang pantang. Sampai-sampai kat customer aku barang kurang. Aku memang pantang gila, babe. Kalau lah Shah Alam tu dekat, kalau lah Kelang tu dekat, kalau aku tahu siapa pencuri tu, aku tak susah-susah nak cari sendiri, aku boleh pergi sendiri cari. Aku tak faham kenapa ada asyik-asyik JNT buat hal, JNT buat hal, curi barang customer, curi barang customer. JNT, kau tak ada jaga dengan customer kau, ha? Kau tak ada tiga, jaga staff kau. Kenapa staff kau mencuri, 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 mencuri? Dah tak ada duit, baju tu baru berapa ringgit pun nak curi ke? Aku memang pantang siap. Sekarang JNT, siapa nak ganti? Aku ganti baju customer aku. Aku post, baju tu cukup. Tiba-tiba sampai dekat customer aku, baju tu kurang. Aku memang fed up gila siap dengan JNT. Aku support yang JNT sebab JNT cepat sampai eh. Sistem dia aku suka sebab tu aku guna JNT. Tapi bila jadi macam gini, staff JNT buat hal. Kau memang biadab lah JNT. Aku tak tahu, memang banyak komplain. Staff kau memang pencuri, pencuri, pencuri. So, budak kau pencuri. Apa lagi? Check lah siapa yang curi. So nak cakap apa? Yang curi tu bukan staff kau, habis siapa curi? Hantu. Aku bengang siap aku dengan JNT ni.